Laga tunda Persib Bandung kontra Persija Jakarta, dipastikan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jumat 31 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dilansir dari laman resmi klub berjuluk Macan Kemayoran, yaitu persija.id, pertandingan bertajuk El Clasico Liga Indonesia tersebut, telah ditetapkan akan berjalan tanpa dihadiri penonton. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan keputusan dari pengelola Stadion Patriot, di mana keputusan tersebut merekomendasikan penggunaan stadion, namun tanpa dihadiri penonton kedua belah pihak. Sebelumnya, Persija sudah berusaha menjamu Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun, hingga Selasa, 28 Maret 2023, belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Tulis laman persija.id, Rabu, 29 Maret 2023, dengan situasi tersebut, maka panitia pelaksana pertandingan untuk mencari solusi, dengan memilih Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Macan Kemayoran, akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu tamunya asal Bandung. Tulisan selanjutnya, dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klopp. Bahkan, Mark Klopp pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus. Saat timnas Indonesia bertanding melawan Burundi, dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda, semoga tidak di sini, Stadion Patriot Candrabaga, tapi belum tahu, Sabtu 25 Maret, setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klopp mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga, kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu, menurutnya membuat aliran bola timnas Indonesia tidak bisa cepat. Bahkan beberapa pemain, termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut, dengan pola lebih tenang, timnas Indonesia, rumput juga sangat jelek tidak terlalu mudah untuk bermain bola, kita harus lebih pelan untuk bermain bola. Ujar Klopp.